Singkat cerita ya teman-teman, nah sekarang aku sudah ada di lokasi di store-nya Mister DIY. Oke, langsung aja kita lihat-lihat. Ini dia yang pertama aku lihat. Jadi ini itu ada tempat buat gantung-gantungan kayak gitu biar kita nggak pakai paku ya guys, untuk di dinding-dinding kayak gitu loh. Nah, jadi harganya itu bervariasi dari harga 5.000, 10.000, 14.000 dan 13.000. Dan di sini itu benar-benar lengkap banget macam-macam motifnya. Tuh seperti yang kalian lihat, ada yang karakter, ada yang pastel-pastel, pokoknya di toko ini tuh lengkap banget ya. Kalau ke sini tuh benar-benar dimanjakan banget dan bikin kita pusing dong tentunya mau belanja dan pilih yang mana kayak gitu ya kan. Lalu aku lihat ke bawah dan aku salah fokus nih, comel banget hooksnya, ada bunga-bunga gitu dan ini juga ada yang stainless kayak gitu ya guys. Pokoknya benar-benar rekomen banget deh di sini. Udah lengkap, pilihannya banyak banget ya enggak. Terus aku bergeser ke sebelahnya, jadi ini itu perlengkapan kamar mandi yang comel-comel banget untuk anak-anak tuh, kayaknya bagus banget deh. Ini tahu dong kalian, ini yang sering di online shop kayak gitu ya guys, untuk gantung sikat gigi gitu ya. Comel banget gak sih, dan harganya terjangkau tuh, cuma 12 ribuan aja. Geser ke sebelahnya lagi. Nah, di sini aku salah fokus lagi dong tentunya. Jadi di sini itu ada wall sticker kayak gitu ya guys, dan harganya itu bervariasi. Ada yang dari yang standar sampai yang lumayan bagus lah pokoknya. Tuh, jadi kalian lihat dong ini. Ini itu cantik banget gak sih tuh. Nah, di sini ini yang kayak kecil-kecil kayak gitu. Jadi harganya itu dari 25.000 ya guys, sampai yang mahal juga ada, dan motifnya bagus-bagus tentunya. Pokoknya di sini tuh keren banget. Aku tetap salah fokus sama yang silver dan gold ini. Pokoknya keren banget nggak sih tuh. Nah, di sampingnya lagi ada wallpaper foam dari yang 3Z ya guys. Tuh, kalian tinggal pilih aja deh mau yang seperti apa, semua lengkap begitu. Terus aku bergeser ke sebelahnya atau tepatnya ke depan kayak gitu ya guys. Jadi di sini ada bermacam-macam payung kayak gitu dan bermacam-macam motif juga. Terus aku salah fokus sama payung kecil ini, mungil banget gak sih. Terus ada payung bening juga, keren gak tuh. Setelah dari payung lagi, aku geser lagi ke sebelah kiri. Jadi di sini itu lengkap banget, ada home decor gitu ya guys. Pokoknya kebutuhan home decor ini vat kesukaan aku dari Mister DIY. Kalian bisa lihat dong di sini itu bermacam-macam variasi bentuk dan pokoknya sedemikian rupa lah, dan keren lah tentunya. Pokoknya aku nggak bisa ngomong deh kalau sudah ke sini tuh, ya Allah, pengen hilap, pengen belanja semua. Tuh kalian jangan salah fokus nih, ini tuh ada frame kayak gitu, itu sepaket cuma 130.000 guys tuh, dan kalian dapat 5 buting, 5 piece frame ya. Tuh, kapan lagi coba 5 frame cuma 130.000 dengan bermacam ukuran. Dan ini juga, ini yang kekinian banget, aku nggak tahu namanya berapa, dan harganya tentunya murah guys, cuma 66.000. Nah, ini juga banyak frame kayak gitu, ini yang suka-suka vintage kayak gitu ya. Vintage apa klasik sih, pokoknya aku nggak ngerti, pokoknya seperti itulah ya. Nah, ini juga tuh cuma 158.000 guys, dapat frame sebagus ini, coba tuh. Sini itu benar-benar kesukaan ibu-ibu tuh, gimana nggak suka coba tuh. Tuh frame love itu ada, dan papan-papan tulis manja ya kan. Nah, di sini juga tuh untuk pajang-pajang piagam dan macam-macam lainnya juga tuh, seperti ini guys. Nah, ini comel banget nggak sih tuh. Ini tuh murah banget guys, dan harganya cuma 56.000 doang. Dimana coba, kamu nggak perlu pesan online lagi, tinggal datang ke store, tinggal pilih sesuai selera dan belanja. Nah, ini juga aku salah fokus, harganya 118.000 dan motifnya kayak gini, dia tuh kayak keluar-keluar kayak gitu guys. Aku nggak ngerti apa, kayak gimana bahannya apa, pokoknya keren lah, pokoknya kayak hidup gitu loh guys.
Masih di bagian home decor. Nah, ini ada wall grid manja ya kan, dan aku tetap salah fokus sama yang di atas itu. Nah, ini yang bahasa Inggris itu aku nggak bisa nyebut ya. Itu tuh bagus banget, keren, dan harganya itu dari 100 ribuan ya guys sampai 200 seperti itu. Selain home decor, di sini juga ada jual casing HP kayak gitu ya guys, dan tentunya bermacam-macam pilihan dari berbagai macam merek kayak gitu, dari iPhone, Samsung dan lain sebagainya, dengan harga terjangkau dan motif yang bagus-bagus tentunya. Hey, kalian salah fokus gak sih? Ini yang viral banget di media sosial saat ini, dan ini tuh ada di Mister DIY guys, dengan harga 64.500 aja ya, alat pemotong serbaguna tuh. Jadi di sini aku itu mau kasih lihat ke kalian dalamnya seperti apa, cuma nggak bisa ya karena aku sambil pegang kamera. Jadi mohon maaf, segitu aja aku kasih lihat ke kalian. Kembali lagi, jadi di sebelah casing tadi ada headset kayak gitu guys, dengan bermacam pilihan dan harga yang relatif murah. Pokoknya kalian kesini aja dan lihat seperti apa, oke? Terus aku bergeser, bukan ke samping atau kiri, ini langsung ke belakang ya guys, karena posisinya itu di belakang. Jadi ini tuh tempat sampah kayak gitu, bermacam motif tentunya, dari yang kecil, yang besar, warna pastel, bunga-bunga, sabi, pokoknya lengkap di sini dengan harga bervariasi. Kalian bisa lihat sendiri dong di videonya harganya seperti apa. Lalu setelah tempat sampah tadi, aku bergeser lagi ke sebelah kanannya. Jadi di sini itu ada tempat storage kayak gitu, dengan harga yang relatif murah banget tuh, dari 5.000 ya guys sampai 10.000, pokoknya sampai yang mahal juga ada. Jadi motifnya itu berwarna-warni, pokoknya semua lengkap, tinggal pilih aja ya enggak sih. Aku pokoknya kalau di sini tuh kayak pengen belanja, pengen borong kayak gitu. Sebelahnya lagi ada gayung mandi, ini comel-comel banget dengan harga terjangkau. Nah, ini yang pastel cuma 9.000 aja. Oke, di sini aku ambil ini satu ya guys, karena warnanya itu manis banget kayak susu kali. Ah, manis. Gak sabar deh kalau kesini. Sebelahnya lagi ada tempat penyimpanan. Nah, dari motif yang biasa saja sampai yang luar biasa, maksudnya dari harga yang murah sampai yang mahal ya guys, semua ada di sini, lengkap pokoknya tuh kan. Nah, di sebelahnya lagi ada toples-toples kayak gini, aku tuh naksir banget, cuma harganya dari 9.000 ya guys sampai yang tertinggi, aku nggak tahu sih yang tertinggi berapa, pokoknya harganya termurah segitu. Dan aku itu suka banget di bagian ini tuh, pokoknya gimana gitu. Bergeser ke sebelahnya lagi, jadi di sini itu ada bermacam-macam keset dengan harga yang bervariasi juga, dengan motif yang keren abis pokoknya. Nah, ini tuh dapat diskon gitu guys, jadi kalau itu sih untuk di e-mobil gitu ya, kalau ini untuk anti gesernya di meja-meja seperti ini. Lalu sebelah keset tadi aku ada batuk ke sebelahnya handuk kayak gitu. Nah, jadi harganya bervariasi gitu ya guys, dari aku nggak tahu termurah berapa, kalian bisa cek di video, harganya bermacam-macam dan bervariasi. Hey, terus juga nih di sini aku lihat sarung bantal kayak gitu. Jadi harganya itu murah-murah banget dan bermacam-macam motif tentunya tuh.
Ada yang 30.000, 26.000, 31.000. Nah, jadi harga segitu itu kalian sudah dapat 2 sarung bantal ya, guys. Kapan lagi coba? Di tempat lain say 60.000 satu. Kalau ini 31.000 dapat 2 ya. Dan yang aku sebut ini, mohon maaf, itu harga yang mungkin di setengah ya. Ada lagi yang lebih murah. Nah, seperti ini nih. Ini yang booming banget, yang lagi tren banget di Instagram ataupun di media sosial lainnya tuh, flamingo kayak gitu dengan berbagai ukuran, warna, motif dan bermacam-macam pilihan. Pokoknya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau di sini itu benar-benar lengkap dan pokoknya rekomen banget deh. Ayo ke sini ya semuanya teman-teman, biar kita sama menikmati harga murah. Geser ke sebelahnya lagi. Jadi di sini aku ketemu taplak meja dan rekomen banget tuh seperti ini contohnya. Aku nggak tahu guys bahannya seperti apa. Maaf jika informasi dari aku nggak lengkap. Cuma sekilas aja dari yang aku lihat ya guys. Jadi di sini ada bermacam-macam motif dengan harga yang relatif murah banget tuh. Seperti yang kalian lihat sendiri ya di video, harganya itu bermacam-macam tuh seperti ini. Ini tuh dulu ibu say. Tuh cantik banget gak sih. Terus bergeser lagi ke sebelahnya. Nah, jadi ini itu hordeng untuk kamar mandi ya guys. Jadi dia itu kena air nggak masalah dan lagi diskon say. Cuma berapa kayak gitu, diskonnya 50%. Kapan lagi coba? Bermacam-macam pilihan. Nah, kalau ini yang motif kayak jas hujan kayak gitu. Kalau yang di bawah tadi yang kayak kain-kain tapi anti air seperti itu. Kalau yang tadi horden untuk di kamar mandi, nah kalau ini horden di dalam rumah ya terserah lah ya, mau di kamar, mau di ruang tamu, mau di mana kayak gitu. Nah, ini banyak banget motifnya tuh seperti ini tuh, comel banget. Harganya cuma 79.000, bahannya tebal ya guys. Macam-macam pilihan kayak gitu tuh. Kalau yang ini tuh, ini ada kayak motif-motif apa ya, nggak tahu deh namanya. Ukurannya itu 150 dikali 230 untuk yang warna gold tadi. Nah, yang ini yang bahan kain, aku nggak tahu nama kainnya apa kayak gitu. Cumannya ini tuh lumayan tebal tapi masih tembus matahari. Terus yang di atas, nah kalau yang ini tuh tebal banget. Aku nggak tahu nama bahannya apa, pokoknya itu tidak tembus matahari karena aku ada beli. Aku seperti yang kalian lihat di tadi di tempat aku naro itu kan, ada aku ambil 2 hordeng dan itu bagus banget guys. Wow, ini guys bagus banget, tempat full fan gak sih. Dan pokok apa aja deh, terserah kalian mau masukin apa kayak gitu, comel banget. Dan harganya 9.000 aja loh, ini tuh dari besi kayak gitu guys. Di sini juga ada jual double tape kayak gitu yang untuk naro pajangan dinding di tembok, yang nggak mau ngebolong tembok, yang nggak mau ngerusak tembok bisa pakai double tape ya. Dan harganya itu relatif murah banget guys, dan berbagai isolatif lainnya sesuai pilihan kamu. So lengkap banget nggak tuh, bermacam-macam harga, pilihan, model dan seperti itulah pokoknya. Ini juga buat yang punya meja yang nggak mau kejedot di sampingnya bikin sakit, bisa pakai ini nih guys tuh, yang untuk bawahannya juga. Dan ini juga untuk pengait kulkas, banyak lah pokoknya. Kalau disebutin satu-satu tuh nggak cukup kayaknya, tapi nggak apa-apa dijelasin sekilas aja ya teman-temanku tuh seperti ini. Kalian bisa lihat pada gambarnya ya nggak. Lalu bergeser lagi, ini tuh ada spon, nyebutnya apa sih, spon kali ya, untuk nyuci piring, bermacam-macam motif dan harganya murah banget say. Jadi pilihannya tuh banyak banget, kamu mau pilih seperti apa aja dan harganya tentunya murah.
Oke, teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu video kita kali ini. Jadi, aku itu bersiap ke kasir untuk pembayaran belanjaan aku. Belanjaan aku tuh nggak banyak-banyak banget, tapi ada lah ya. Oke, semoga kalian suka dan dapat menginspirasi, dan semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, miss you semuanya. Kalian, terima kasih.